Hey guys, welcome back to my channel, The Analog Junkies. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Because the more support, the more videos will come. Oke, okay? semakin kamu rajin nonton video yang ada di channel ini, semakin rajin pula aku buat video-video yang insya Allah berguna untuk kita semua, ya. Nah, di video kali ini, kita akan bahas lagi tentang Chromebook, ya yang baru aku beli beberapa minggu silam dan banyak yang nelpon dan juga keponakan yang mau minta mengulas apa sih Chromebook itu ya eh, Chromebook itu sebenarnya laptop biasa tapi di video kali ini kita akan bahas 10 alasan untuk membeli Chromebook jadi semoga saja jika satu dua atau tiga alasan yang ada disebutkan di video ini bisa menjadi pertimbangan kamu untuk membeli Chromebook oke okay? Nah, alasan yang pertama adalah murah. Jadi Chromebook ini laptop yang menurutku paling murah saat ini ya. Misalnya Samsung Chromebook ini yang aku punya, yang aku beli beberapa minggu silam, ini harganya cuma 2,5 juta. Ya, ini belinya di Samsung Store. Jadi bisa kepikiran ya kamu ya kalau ini di Samsung Store saja 2,5 juta, 2,499 juta, di online ini lebih murah lagi bisa ya. Jadi itu alasan pertama beli Chromebook karena murah Dan Chromebook ini jauh lebih murah daripada tablet Jadi kalau kamu beli tablet, misalnya punya yang Samsung ini ya Nah, kamu harus beli lagi keyboardnya ya untuk mengetik Jadi kalau kalau kamu bingung misalnya untuk ngetik-ngetik Apa beli key, uh, beli tablet atau beli laptop jadi pertimbangan utamanya yang ini tadi harganya murah lebih bagus lagi beli laptop ya karena ya ini kekurangannya sudah laptop ya fungsinya juga seperti laptop oke okay. Well sekarang alasan kedua ya jadi Chromebook ini ya laptop ya jadi Chromebook itu sebenarnya laptop tapi dengan OS Chrome jadi kalau kita bandingkan seperti yang ada di alasan pertama tadi ya membandingkannya dengan tablet kan banyak sekarang orang yang memanfaatkan tablet-tablet murah ya dengan laptop jadi tablet bisa menggantikan laptop tapi bagiku ya Chromebook ini tetap laptop secara umum ya karena dia punya port yang secara umum laptop punya misalnya ada USB portnya ya USB type-c untuk chargernya yang ada di sini ya jadi bisa pakai charger handphone atau tablet, kemudian ada port ini USB 3 di sini. Jadi kalau bisa baca uh, uh, baca atau menyambungkan perangkat-perangkat lain ya baca flash disk atau hard disk eksternal. Kemudian di sini ada port-port lainnya juga seperti uh, untuk headset ya dan sebagainya. Jadi kalau kamu bandingkan dengan tablet yang sedikit rumit ya mending beli beli Chromebook aja karena lebih ringkas dan bentukannya seperti laptop pada umumnya ya dengan port-port yang lengkap, selain portnya ya. yang lumayan lengkap juga Chromebook ini bisa dipasangi micro SD ya micro SD sampai satu terabyte kalau untuk yang Samsung Chromebook 4 ini kemudian bisa connect dengan printer juga dan juga bisa Bluetooth Jadi kalau kamu punya TWS ya uh, true wireless speaker ya atau speaker apalah gitu ya yang bluetooth jadi bisa dikonek secara secara wireless dengan bluetooth ya jadi ya enak aja ya daripada kamu harus beli tablet kemudian beli keyboardnya lagi kemudian beli mouse-nya belum belum lagi beli keyboard yang harus ada trackpadnya oh ya ini belum disebutkan tadi bahwa Chromebook juga punya trackpad ya jadi Ya enak aja navigasinya Nah alasan ketiga adalah Chromebook ini cocok untuk mereka yang mengerjakan tugas harian Yang banyak dilakukan di web Ya sekali lagi tugas harian yang banyak dilakukan di web Kenapa? Karena navigasinya sangat mudah dan anti ngelag ya Jadi kamu bisa pindah-pindah ke tab 1, tab 2 dan sebagainya Seluruhnya ya Jadi dengan mudah Ini eh, biasanya kalau di laptop-laptop Windows ini yang speknya rada-rada tinggi ya, di atas 8 jutaan. Tapi dengan Chromebook ini ya, kamu bisa navigasi Chrome ya, eh, Google Chrome ya, web browsernya dengan mudah dan navigasinya sungguh enak aja ya. Jadi enak, misalnya kamu ngetik-ngetik naskah, tapi pertanyaannya apakah Chromebook ini bisa dipakai secara offline? Tentu saja bisa ya, karena banyak fitur-fitur menarik. Ya, jadi kamu bisa install hmm, apa? eh pengolah pengolah dokumen ya dari Play Store atau dari Linux ya. Seperti aku ini ya aku pakai LibreOffice yang sama persis dengan Microsoft Word. Jadi aku mengerjakan naskah-naskah YouTube atau cerpen atau novel gitu ya di di Chromebook ini. Jadi Uh, jangan khawatir kalau kamu berpikir bahwa tidak bisa dilakukan kalau kita offline tetap saja jadi dia bisa fungsional ya saat tidak ada internet dan um, bisa mendengarkan musik ya apalagi kalau tersambung internet ini lebih optimal jadi Chromebook itu laptop yang harus tersambung dengan internet namun bisa tetap fungsional kalau tidak ada off, tidak ada internet ya dan kalau dia tersambung internet ya lebih optimal lagi misalnya nonton film, mendengarkan musik, mengedit foto dan video ringan ya. Jadi jangan khawatir ya kalau membeli Chromebook katanya tidak bisa diapa-apain kalau tidak ada internet. Nah alasan keempat yaitu Chromebook ini kalau sepanjangnya aku pakai ya selama berapa minggu ini ini anti hang ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan laptop sejenis dengan spek yang sama, misalnya netbook Asus ya, ini kan sekelas dengan netbook Asus ya, yang harga 3,2 atau 3,5 jutaan ya, yang punya istriku itu. Jadi Chromebook ini anti ngelag jadi kalau kita buka Chrome, oh, eh, Chrome browsernya, seperti aku bilang tadi, kamu bisa berpindah-pindah dengan mudah, gampang dan tidak ngelag ya. Jadi optimis, optimasinya ya untuk OS ini sangat-sangat luar biasa. Jadi sekali dimatikan, misalnya kita matikan ya, dia langsung nggak nunggu apa apa lagi, update-nya juga cepat mati gitu ya, selesai. Dan ketika kita hidupkan, dan saat kita hidupkan lagi, kita cuma masukkan password, email saja ya, untuk mengaktifkannya lagi dan tanpa mendungu lama, ya ini ya langsung on lagi ya tanpa babi bu mungkin karena software-software yang butuh ya startupnya lama itu tidak ada di sini jadi ya karena kan ini untuk yang ringkas dan hanya dioptimasi untuk pemakaian secara online saja ya jadi benar-benar ringkas apalagi kerjaan sekarang yang butuh internet saja ya web saja jadi benar-benar cepat optimasinya dan enak dipergunakan. Jadi sekali lagi kalau kita bandingkan dengan laptop sejenis ya, laptop sejenis yang ber OS Windows ya, jadi lebih worth it lah eh, dengan spek yang sama tentu saja ya, lebih worth it lah Chromebook ya karena apa tadi ya karena optimasi OS-nya sangat sangat efektif dan luar biasa. Jadi anti hang dan navigasinya sangat cepat ya. Kemudian membuat kita jadi menjelajah internet itu lebih mudah, lebih mulus tanpa kendala ya. Padahal spesifikasinya seperti yang aku sebutkan tadi eh, termasuk rendah dan dan murah ya dibanding dengan laptop Windows dengan harga yang sama. Padahal ini juga prosesornya masih pakai Intel Celeron, kemudian RAM-nya hanya 4 GB. Ya, jadi spesifikasinya termasuk kentang. Dan tapi kalau dibandingkan dengan laptop yang operasi, sistem operasinya Windows dengan harga dan rentang yang sama, Chromebook ini jauh lebih baik ya. Kalau aku sering coba dengan punya istriku yang <coughs> laptop sejenis ya netbook dengan opera, sistem operasinya Windows itu sudah ngos-ngosan dipakai browsing kemudian baru ditutup ditinggal berapa menit sudah ngehang ya itunya chrome chrome apa sih? ya chrome, chrome browsernya jadi ya itu jadi pertimbangan yang keempat ya well alasan kelima yaitu tentu saja daya tahan baterai sebenarnya laptop windows dengan harga dan rentang rentang spek yang sama itu juga daya tahannya juga luar biasa seperti yang aku bilang tadi punya istriku yang Asus itu ya. Jadi netbook itu juga daya tahan baterainya juga luar biasa 8 jam, tapi Chrome OS ini bisa mencapai mencapai berapa? 14 jam ya, tergantung pemakaian juga ya dengan brightness yang sudah kita atur ya. Jadi rentang daya tahan baterainya bisa sampai 14 jam ya. Dan ini yang, yang perlu kalian pertimbangkan kalau kita tidak menggunakan apa-apa. Misalnya kalau kita menggunakan hard disk eksternal, dia juga bisa memakan daya tahan baterai ya. Seperti laptop-laptop biasa juga seperti itu, atau pakai DVD-RW. Jadi juga bisa mengurangi daya tahan baterainya. Jadi bisa berkurang dayanya karena ya itu tadi. Ini juga karena Chrome OS ini tidak pakai hard disk ya. Jadi pakai ya zaman sekarang juga sudah pakai SSD semua laptop jadi baterainya bisa sangat optimal pemakaiannya dan Chrome OS ini ya juga tidak memakai hardisk yang terus berputar ya dan memakai data, e, daya pada baterai Jadi dia hanya memakai nah, Well aku ini sedikit ya tadi karena gugup Jadi kalau laptop-laptop biasa yang belum kekinian biasanya itu pakai hardisk ya Hardisk yang pakai cakram yang terus berputar Jadi e, mengurangi daya tahan pemakaian baterainya Nah kalau di laptop Chrome OS ini ya laptop yang pakai Chrome OS atau ini Chromebook ini dia tidak memakai SSD juga tidak dipakai ya kemudian harddisk yang biasa itu juga tidak dipakai ya dia pakainya eMMC 32 GB jadi itu tadi optimal ya apalagi cuma kita pasangi dengan micro SD yang ini aku pasangi yang 128 ya jadi dia terasa lebih enteng aja ya karena tidak menarik daya baterainya jadi makanya dari itu bisa bertahan bisa bertahan berjam-jam bahkan 14 jam apalagi dengan brightness yang secukupnya ya ya ini tergantung pemakaian juga jadi tidak bisa disimpulkan baterai ku tahan berapa tapi ya tergantung pemakaian ya dan ininya juga wifi nya karena kita sering online ya kalau wifi nya sering naik turun ya hilang sinyal maka berkurang juga daya tahan baterainya ya nah Alasan keenam mungkin banyak yang ragu dengan OS-nya ini sendiri ya karena sudah terbiasa dengan Windows, apalagi aku yang sudah terbiasa dengan Linux ya. Jadi ragu sedikit ragu ketika mau beli ini Chrome OS-nya ini bagus apa enggak sih ya? Well, kalau menurut sejarahnya aku baca Chrome OS sendiri diciptakan Google itu 10 tahun yang lalu ya. Jadi masuk pasar, jadi dikembangkannya sudah lama dan masuk pasar itu 10 tahun yang lalu. Artinya Chromebook sekarang sudah sangat baik ya. Jadi pemakainya akan merasakan mudahnya dalam ekosistem Google. Jadi kita sudah masuk ekosistem Google. Kalau kamu yang biasa akun-akunnya pakai Google semua, pakai Android, kemudian email-emailnya dalam email Google. Jadi ini mudah sekali karena ekosistemnya sudah nyemplung aja langsung masuk ke ekosistem Google ya. Jadi Chrome OS ini memudahkan kita ya bukan berarti laptop dengan OS yang berbeda Windows atau Mac OS itu tidak bisa tapi Chrome OS ini memudahkan kita mengakses file karena akun Google kita bisa diakses dari gadget manapun. Jadi karena kalau ekosistemnya maksudnya begini kalau kita pakai laptop biasa yang yang juga kita pakai online kemudian segala sesuatunya berhubungan dengan Google ya mending kita nyemplung aja langsung ke ekosistem Google ya karena Chrome OS ini juga dikembangkan oleh Google jadi ya ya enak aja sih jadi ya sekalian nyebur gitu ke ekosistemnya ya jadi jangan khawatir lah nanti legi atau kayaknya sluggish ya OS ini gimana ya kalau kebutuhan kamu hanya untuk web browsing itu sudah sangat terpenuhi oleh Chromebook ini. Tapi kalau nanti kalau kamu ternyata pakai software software tertentu ya harus dipikirkan lagi. Nanti aku akan buat video lagi tentang alasan mengapa tidak membeli Chromebook ya. Jadi itu termasuk salah satunya ya. Jadi kita kita fokus saja dulu ke sini ya ke alasan mengapa harus membeli Chromebook tapi karena Chrome OS nya yang sangat mudah dan enak dipakai nah alasan ketujuh yaitu kalau ini menurutku secara pribadi ya ada Linux ya di Chromebook ini ada Linux jadi memudahkan kita kita di sini termasuk aku juga yang terbiasa ya dengan operasi open source jadi operasi open source itu Begini ya, kalau di Windows itu kan biasa Kalau kita nggak mau bayar, ya kita cari yang bajakan Download yang full Atau di Android misalnya pakai APK yang mod Tapi kalau di sini Sebenarnya bisa juga ya, dengan sedikit taktik Tapi di sini kalau kita males ya Ngoprek-ngoprek pakai APK Aku terbiasa yang versi desktop Jadi di Linux ini open source Atau istilahnya tidak berbayar Dan dikembangkan oleh banyak orang ya Jadi ya buat kamu yang pakai software tapi bajakan nanti tidak halal ya uang yang dihasilkan dari software tersebut. Jadi lebih bagus pakai Linux yang yang gratisan dan dan tidak ada beban moralnya gitu ya. Jadi open source itu yang disebut dengan open source ya. Dan ini dijalankan dengan baik di Linux ya. Misalnya ini uh, LibreOffice ini yang aku download dari Linux ya. Ini mudah sekali dipakai ya seperti Microsoft Chrome office sebenarnya bisa juga di Chromebook tapi itu tadi kamu bajakan ya halal apa enggak gitu ya. Jadi ya daripada berdosa lebih baik yang pakai open source aja ya. Dan Linux ini navigasinya mudah. Jadi kalau kita install sudah ada ya di video-video sebelumnya bagaimana cara menginstal Linux di Chromebook ini dan dia ya, kalau kita buka di sini ya. Nah, dia sudah ada folder tersendiri ada Linux apps. Nah, ini beberapa aplikasi yang aku download lewat Linux ya. Ada di semua di sini dari mulai ngedit video, kemudian video player, kemudian Libre Office ya untuk produktivitas, kemudian Transmission, un transmission untuk download dari torrent dan sebagainya. Ada semua di sini. Bahkan uh, software ya software manager yang ala-ala Play Store itu ada juga di Linux dan semuanya open source. Kalau di Play Store itu rata-rata trial semua ya. Mungkin bisa dipakai satu atau dua kali atau ada watermarknya kalau untuk aplikasi tertentu ya dan harus beli ya. Sementara di Linux ini semuanya, nah seperti ini ya, semuanya gratis dan open source dan tidak perlu di crack ya. Kalau kamu pakai yang ini di crack ya, di mana ini di Play Store ya. Kamu pasti cari APK modnya, misalnya Kinemaster atau viva Video dan sebagainya. Canva itu bisa didownload, tapi biasanya kalau dari sini, dari Play Store atau Google Play, kamu biasanya hanya trial atau ada watermarknya dan harus cari APK mod, ya APK mod. Dan itu jatuhnya nggak halal ya kata ustadz. Jadi harus cari yang halal aja kalau untuk nyari duit. <laughs> Jadi ya lebih bagus di Linux saja yang open source ya. Jadi sekali lagi itu alasan alasan ketujuh ya, alasan ketujuh mengapa harus beli ini karena ada Linuxnya ya. Jadi kalau kamu terbiasa pakai yang bajakan di Windows coba dialihkan lagi ya. Ke, bisa misalnya LibreOffice, ada Game, Transmission, UGet itu di Linux semua bisa diinstal di sini ya. Dan itu tadi ya. Jadi enak aja ya. Nah alasan kedelapannya tadi kan aku sudah bilang ada Play Store di sini ada Google Play ya. Jadi alasan kedelapannya itu yaitu user interface Chrome OS ini mirip dengan Android ya. Jadi banyak yang bilang katanya Chromebook ini lebih mirip Android tapi dalam bentuk laptop atau biasa orang bilang laptop Android. Ya ada benar ada salahnya juga ya. Tapi kalau dibanding dengan dengan tablet ya tablet ini juga Android ya, tapi banyak yang bilang ya, eh, reviewer gadget terkenal itu ya, kalau Android ini tidak optimal OS-nya untuk tablet jadi hanya sekedar sekedar handphone yang digedein layarnya beda dengan Chromebook Chromebook ini benar-benar OS jadi Chrome OS ya, jadi yang yang interface-nya atau tampilannya mirip-mirip dengan Android juga ya dan itu juga yang membuat yang menjadi satu kekurangan banyak sekali aplikasi yang ada di sini yang hanya dioptimalkan untuk Android saja misalnya tampilannya yang seperti di handphone ya tidak bisa dilebarkan dan sebagainya. maka dari itu seperti aku bilang tadi kalau mau cari yang versi desktop untuk aplikasi-aplikasi tertentu ya lebih bagus masuk ke Linux ya tapi ya ini sebuah keuntungan juga ya? Karena yang terbiasa dengan Android jadi mudah aja mengoperasikannya ya um, Ini bisa jadi kelebihan, ini juga bisa jadi kekurangan ya Jadi kamu bisa install aplikasi atau game layaknya di handphone ya Dan memungsikan layarnya seperti laptop biasa Jadi sekali lagi sebenarnya Uh, kemiripan Chrome OS dengan Android ini bisa jadi kelebihan atau kekurangannya, tapi bisa jadi kalau aku masukkannya ke kategori kelebihannya, ya, alasan untuk membeli laptop. Chromebook ini karena ya mirip Android tadi jadi sudah familiar. Ya. Nah alasan berikutnya ya ini alasan keberapa ya lupa alasan ke 9 ya. Jadi kalau kamu biasa pakai Windows itu sebelnya itu banyak virus ya. Jadi kalau kamu colok channel colok sini pakai flash disk yang ambil data dari laptop orang itu beresiko sekali kena virus belum lagi malwarenya dan sebagainya ya. Maka dari itu sudah hampir satu dekade aku tidak pakai laptop Windows ya sistem operasinya Windows untuk untuk sehari-hari walaupun sudah masih ada ya laptop yang memakai operating system Windows tapi aku lebih enak aja pakai Linux ya karena Linux dan Chrome OS ini tidak ada virusnya tidak ada atau belum ada ya jadi tidak ada virusnya eh um, jadi kalau kita pakai software dari Play Store atau Linux ya Google meyakinkan ya bahwa tidak akan terjadi hal-hal yang diinginkan. Jadi virus Windows atau di Mac OS tidak akan masuk dan menyerang Chrome OS ya. Tapi kayaknya kalau menurutku malware masih ada ya karena malware itu bukan virus jadi dia menyamar aja. Jadi tetap hati-hati juga. Jadi sebaiknya kalau kamu berpikir mau cari APK mod ya banyak-banyak di sini biar biar enak gitu ya gratisan ya walaupun haram jadi sebaiknya dihindari saja sebaiknya pakai aja yang aman-aman yang aplikasi yang ada di di win uh, di play store atau google play karena sudah diprotek oleh google ya misalnya filmora ini ada banyak canva dan sebagainya atau lebih aman lagi di linux ya jadi sini ada software apps nya di sini ya apps manajernya jadi aman jadi tidak terganggu dengan virus-virus Windows dan Nah, sebagainya. alasan terakhir ya yang ke-10 ini menurutku ya Chromebook ini laptop yang on the go dalam artian kalau kalian sering online dan mengetik ya, maka Chromebook adalah laptop yang paling cocok. Jadi kalau selesai tutup aja langsung begini ya, kemudian tinggalkan. Kemudian kalau mau mulai lagi buka lagi aja tanpa mengurangi secara signifikan ya daya tahan baterainya. Jadi kalau aku bilang ini sebenarnya seperti mesin ketik yang bisa online ya, bisa dipakai di mana saja, lebih portable ya. Ya walaupun walaupun laptop-laptop juga juga bisa hibernasi, tapi karena ini lebih ringkas, tampilannya juga bagus untuk Chromebook 4 Samsung ini ya. Jadi daya tahan baterainya juga enak ya besar ya seperti smartphone kemudian ya tinggal buka tutup buka tutup aja tapi kalau mau lama mau dimatikan baiknya dimatikan saja tapi bootingnya lebih cepat ya jadi hanya butuh waktu 5 detik saja ya jadi sekali lagi ini alasannya karena laptop ini on the go ya jadi mudah dibawa-bawa portable jadi kalau kamu yang tiba-tiba punya punya inspirasi bahwa menulis ya buat kamu yang suka nulis novel di wordpad dan sebagainya di di mana platform-platform lain jadi ini mudah dibawa-bawa ketika ada ide ketik kemudian ketika ketika tidak digunakan langsung tutup aja kemudian dibuka lagi jadi bisa sehari hanya sekali ngecas saja ya kemudian Buat kamu yang mau cari informasi di internet, ya sekaligus ngetik bisa langsung dicari di Chrome, ya di sini ya. Yang browsernya ini navigasinya luar biasa ini ya, tidak ada like, ya, jadi kemudian bisa langsung otomatis tidak perlu ditutup lagi ketika kita buka, tutup, bisa dengan smoothnya ya, berpindah-pindah dari tab 1, tab 2 dan sebagainya, kemudian buat kamu yang khawatir tidak bisa bekerja karena harus online itu juga nonsense ya. Ini kita bisa install LibreOffice seperti ini ya aku ya. Nah ya LibreOffice ini sudah dibahas jadi bisa ngetik-ngetik, ngetik naskah, ngetik novel, cerpen dan sebagainya ya. Jadi enak aja sih ya. Oke, okay, nah itulah alasan ke-10. Well, ya? itu aja ya video aku kali ini yang bahas tentang 10 alasan mengapa harus beli Chromebook Semoga saja buat kamu yang masih mikir-mikir mau beli Chromebook atau enggak, well ada alasan-alasan yang yang sudah aku sebutkan tadi menjadi pertimbangan ya, walaupun juga ada alasan kenapa tidak perlu Chromebook ya. Nanti aku buat videonya Buat kamu yang kayaknya nggak perlu kelombok ya Dan kamu butuh alasan kuat kenapa tidak harus beli Jadi aku akan buat videonya di next time ya Jadi itu aja video aku kali ini Semoga bermanfaat Seperti yang aku bilang di setiap awal video Jangan lupa subscribe, comment, dan like Di setiap video yang ada di channel ini Because the more support, the more videos will come ya Terima kasih yang sudah subscribe Ya, dan rajin menonton channel ini. Semoga berfaedah dan banyak pengetahuannya. Pengetahuan baik, rombuk, baik kaset pita, kemudian tablet, dan sebagainya. Karena, ya, channel ini dibuat berdasarkan apa yang aku suka dan aku bahas, dan berbagi ilmu dengan kalian semua. Oke, okay? see you next video. Bye-bye.